Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Margo Apiari. Saat ini saya di pagi hari ini sedang ngeteh ya. Buat teman-teman mungkin ngopi, kalau saya udah nggak kuat kopi namanya udah kena. Nah, buat mengisi pagi hari ini, kebetulan hari ini hari Senin, tepat tanggal 16. Tapi saya sekarang WFH, yaitu kerja dari rumah atau work from home. Nah, kebetulan sekarang saya di sela-sela menunggu Zoom meeting, saya mau lihat memperlihatkan teman-teman apiari saya yang ada di dalam rumah ya ini. Buat teman-teman mungkin yang punya apiari yang outdoor gitu ya, ataupun yang indoor. Saya yakin itu salah satu kepuasan tersendiri ya. Tapi buat teman-teman berapa yang pengen tahu apiari saya yang ada di dalam rumah, mungkin sebagian orang pada tahu, cuman mungkin tepatnya ada satu yang belum diketahui oleh teman semua, bahwa kebanyakan apiari itu kan sangat tertutup. Kalaupun mau masuk apiari itu pintunya harus double. Tapi satu di apiari saya itu tidak seperti itu. Apiari saya ini setiap waktu bisa dibuka bebas. Karena kalau pas waktu-waktu tertentu ini dibuka supaya ada angin masuk ke dalam rumah, pintu terbuka burung gak lepas. Bisa lihat nih, ini itu saya buka, burung-burung pada nempel di ini apa? Tuh lihat, hasil. Kalau pintu dibuka dia pada nongkrong di sini karena tahu burung dikira saya mau ngasih jangkrik atau ulat gitu ya. Karena biasanya seperti itu. Makanya kalau saya buka pintu pasti pada nongkrong di sini. Mau cicak hijau, mau pacer, mau boksai atau burung-burung kaso-kaso, jalak gitu. Pasti pada datang sini. Kalau puyuh gonggong itu di sini, tepatnya di atas ini. Ya enggak, walaupun awal-awalnya liar ya. Saya pernah takut itu kabur gitu. Tapi setelah beberapa waktu atau beberapa bulan, burung udah pada betah. Akhirnya walaupun tidur di muka air ini enggak pada pergi. Alhamdulillah belum atau nggak pernah lah gitu yang kabur dari pintu ini, walaupun pintu ini saya buka gitu. Saya sering kali pas waktu saya nyantai gitu ya, kalau misalkan yang di arah sana kan tertutup, nggak ada angin itu, cuman view-nya dari kaca aja. Ini kan kaca ya, pintu juga bisa terbuka, belum lagi ada angin masuk langsung bisa dilihat kan itu burung kaca. Saya ya, pagi-pagi ngeteh sambil makan-makan kecil lah kita atau apapun itu, atau sambil makan di pinggir jari ya. Kebanyakan kan apiari kalau mau masuk, yang tadi saya sampaikan, pintunya harus tertutup rapat. Enggak, di rumah saya enggak. Karena burung secara naluri kalau tercukupi itu dia nggak mau pergi. Pernah dilihat kan dari video sebelumnya yang pernah saya buat, beberapa burung pernah keluar dari apiari ini tapi balik lagi. Nah, itu salah satu trik khusus ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau mencoba bikin apiari, bikinlah sebaik mungkin seperti di alam liar, setidaknya meniru habitat alam liar. Bukan hanya dari tanaman lebatnya ataupun airnya, tapi serupai konsep alam liar. Karena seperti yang saya buat kan, air tercukupi,
banyak ikan-ikan kecil, ikan cere atau ikan wader, itu salah satu sumber makanan buat si burung. Jadi kalaupun kita saya nggak lupa misalkan nggak nyebar jangkrik, jangkrik kan saya sebar misalkan di batuan kan banyak banget, dia pada ngumpet si jangkrik atau kulit ulat. Jadi si burung itu mencari serangganya secara alami, naluri atau insting hewannya tuh itu tumbuh dengan sendirinya. Apalagi yang kalau misalkan kita beli dari om Yopan, si burung itu ya udah punya insting liarnya. Nanti kalau misalkan di dalam aviari disediakan dengan meniru dengan konsep alam liarnya, insya Allah si burung itu betah, gak bakal kabur. Terus ya walaupun dibuka pintu seperti ini kan, ya alhamdulillah mana nggak ada yang ini. Walaupun saya kadang-kadang kan istri saya kalau misalnya sedang masak di ini kan ruang makan dengan dapur, itu pintu dibuka supaya ada yang masuk ya. Pintu atas yang sana kadang-kadang dibuka. Ya alhamdulillah nggak ada yang kabur gitu. Jadi karena si burung dia tahu di dalam aviari ini sudah cukup dan nyaman. Barangkali segitu buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton saya sampai akhir. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel saya supaya channel saya semakin berkembang. Dan tunggu video-video selanjutnya yang akan saya upload. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.